Oke, pengawalan dikawal dari kepolisian nih, karena lebarnya itu udah masuk 6,40 meter. Nah, nanti rencananya kita mau lawan arah. Nissan Quester GWE 370 dari Bandar Indah Permata. Lobet 16 ban. Nah, ini nih. Hampir sebagian jalan diambil. Portal lolos ini. Komatsu PC 1250, lebar 6,43 meter, menggunakan lobet 16 ban kepala Nissan Quester 370, tinggi muatan 5,35 meter. Beratnya itu 69 ton.
aksesorisnya pakai Scania 360, pakai buntut gandengan trailer. Wis tipis. Oke, kita sekarang mau kontraflow. Jadi sedikit kontraflow. Ini di lokasi di daerah Jaya, Jakarta Utara ini, Tanjung Priuk. Kita kontraflow. Pelan-pelan, jadi depan aba-aba.
Ini tuh diuji banget kesabaran supir, kejelian supir, kekompakan supir sama kenek, muatan lebar, jalan sempit, di mana ada tiang listrik kanan kiri, ada tiang juga. Jadi diukur itu lebar akses jalan ini 6 meter 50. Jadi sekitar 7 cm lah. Space-nya tuh 7 cm. Jadi tinggal kebaginya aja. Nah, kayak tiang ini kan tuh. Tipis banget. Tipis sekali. Parkirin, parkirin, parkirin. Mundur lagi, mentok dia. Tiangnya udah goyang nih.
sempit banget kan. Tuh, tipis banget. Oke, udah sampai juga lokasinya. Wow, luar biasa. Perhatiin, perhatiin nih, kanan kirinya. Oke. Itu maksudnya. Nah, ini pintu kontraflow juga tentunya. Apa-apa satu aja apa-apa. Kekompakan nih, ini kekompakan tim kru dari Bandar Indah Permata Trans. Nah, yang lain nungguin buat nolongin temennya. Lolos. Ini yang markirin Dian, supir lobet ini. Nah, lolos, sip. Nissan Questar GWE 370. IKT Koja. Oke, jangan lupa subscribe, likes, dan komen.